Kulkas selalu menjadi andalan para mams untuk mengawetkan makanan. Pasalnya, suhunya yang dingin bisa membuat masa simpan makanan mams lebih lama. Namun, meski memiliki kulkas, ternyata tak semua orang tahu cara benar menyimpan buah di kulkas agar tidak cepat busuk. Penasaran bagaimana caranya? Simak yuk videonya! Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nagita. Satu, jangan mencuci buah. Nah, mencuci buah menjadi kesalahan paling umum yang bisa membuat buah cepat busuk saat mams menyimpannya di kulkas. Mencuci buah sebelum menyimpannya di kulkas dapat membuat buah menjadi lembab dan mempercepat pertumbuhan bakteri sehingga buah menjadi lebih cepat busuk. 2. Simpan buah menggunakan tisu. Untuk memperlambat pembusukan, mams perlu menciptakan kondisi yang kering dan tidak lembab. Untuk menjaga kondisi buah tidak mudah lembab, mams dapat membungkus atau melapisinya dengan tisu. 3. Simpan buah dalam freezer. Kalau mams memiliki buah yang masih utuh alias belum dikupas, mams bisa membekukannya di freezer. Pasalnya, melalui proses pembekuan, kandungan gizi dari buah dapat terjaga. Hal ini juga dapat mengurangi terjadinya aktivitas pematangan pada buah loh. Nah, itulah cara mudah simpan buah di kulkas agar tidak cepat busuk. Semoga bermanfaat. Woo!